Kudus. Kami dari tim TK Aisyah Terpadu Biro Walidain Kudus akan mempersembahkan alat edukasi yang bernama dengan judul Master Mainan Smart Hamster. Berikut cara memainkan alat peraga edukatif master. Di sini ada beberapa kepingan yang sudah ada simbol dari buah-buahan karena kita mau mengambil tema tentang buah-buahan. Dan di sini ada buah apel dan juga ada buah jeruk. Selain simbol buah, kami juga memperkenalkan anak dengan bentuk-bentuk geometri. Di sini kami menyediakan ada bentuk geometri lingkaran, bentuk geometri persegi, dan bentuk geometri segitiga, sehingga anak-anak bisa mengenal beberapa bentuk geometri. Nah, setelah itu di sini kita pakai tali karena tali ini nanti juga ada manfaatnya supaya anak-anak tetap smart ya. Oke, talinya kita rapikan terlebih dahulu. Setelah selesai semua dimasukkan ke dalam tabung, nanti anak-anak bisa memperagakan dan bermain, bisa memutar tabungnya. Karena di sini ada lubang, supaya nanti setelah anak-anak memutar, maka kepingan-kepingan tadi bisa keluar dengan sendirinya. Kita putar. Nah, ternyata bisa keluar semua. Kita pilih satu saja. Anak-anak suruh milih. Nah, ternyata anak-anak ada yang memilih yang seperti ini. Nanti kita stimulus, kita bertanya pada anak-anak supaya anak-anak juga komunikatif dalam memainkannya. Ini bentuk apa ya? Ini bentuk persegi. Anak-anak mengetahui, mengenal bentuk persegi. Dan di sini ada simbol. Di sini simbol ada buah jeruk supaya nanti anak-anak bisa memudahkan untuk mencari di mana ada gambar jeruk di sebelah sana dengan jalan atau maze ya. Kalau ini kan berarti jeruk, anak-anak mengenal buah jeruk. Nah, setelah itu kita mau mencari jalan untuk menuju ke lambang jeruk atau menuju ke buah jeruk. Nah, setelah sampai di sini bahasa anak-anak bisa mengenal bermacam-macam huruf. Di sini sudah dikenalkan dengan huruf J, E, R, U, K, jeruk. Selain itu, anak-anak juga bisa memainkannya karena di sini juga sudah disediakan kartu-kartu huruf sesuai dengan tulisan yang ada di sebelah sini, sesuai dengan simbol buah jeruknya. Ya, ini nanti anak-anak bisa menyusun kartu hurufnya sesuai dengan tulisan jeruknya ya. Oke, anak-anak bisa menancapkan di sini supaya anak-anak bisa mengenal huruf-huruf sehingga tersusun tulisan jeruk. Nah, seperti ini. Nah, oke. Ini untuk bahasa anak-anak bisa mengenal huruf dan mengenal tulisan jeruk. Setelah anak-anak mengenal huruf-huruf sehingga tersusun kata jeruk, anak-anak bisa meniru tulisan jeruk. J, E, R, U, K, jeruk. Alat permainan edukatif ini juga memiliki fungsi yang lain. Kalau tadi untuk melatih kognitif anak mencari jejak maze menuju ke simbol sesuai dengan kepingan yang keluar dari tabung, kita juga mengenalkan simbol angka. Di sini juga ada angka 1, angka 2, 3, 4, dan 5. Dan juga bisa mengenalkan warna karena kita juga mau bermain dengan kepingan tadi. Di sini bentuk geometrinya persegi berwarna merah.
maka bisa dimainkan juga. Kita bisa memasukkan untuk melatih motorik halus anak, memasukkan tali ke lubang sesuai dengan warna. Warna merah berarti nanti anak-anak memasukkan talinya ke lubang-lubang yang warna merah seperti ini. Nah, merah. Kita cari lagi yang warna merah. Oke, kita cari lagi yang warna merah. Sampai nanti bisa habis ya, lubangnya sampai selesai. Nah, seperti ini. Nah, oke. Nah, selain itu, ketika anak-anak bisa memainkannya dengan benar, maka kita kasih apresiasi, kita kasih semangat. Tetapi apabila anak-anak kok belum bisa memainkannya dengan benar, maka anak-anak disuruh menyanyi untuk melatih seni anak. Nah, menyanyi sesuai dengan yang mereka suka. Atau mungkin juga bisa hafalan untuk namanya, juga bisa untuk melatih hafalan anak, bisa doa, bisa hadis, atau mungkin surat-surat pendek. Nah, itulah tadi presentasi dari kami, alat peraga edukatif yang berjudul Master Mainan Smart Hamster. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.